Info-info guys, nih si Rasman udah mulai melaporkan akun-akun yang menghinanya. Nih disimak ya, siapa tahu akun kalian terdaftar dalam laporan. Hati-hati loh. Melaporkan beberapa akun. Yang akun tersebut saya lihat sangat menghina, merendahkan harkat dan martabat saya sebagai seorang lawyer profesional, sebagai ibu, maaf, sebagai suami dari istri saya, sebagai ayah dari anak-anak saya, sebagai adik, abang dari keluarga besar saya, sebagai pimpinan atau leader di kantor hukum saya, sebagai mitra dari sahabat saya seperti Bu Ida. Ini menghina, mencemarkan, dan ini harus dihukum. Saya sebut saja, saudara yang memiliki akun, dan ini bisa berkembang. Kalian ingat saya laporkan akun Instagramnya saudara Denis Ariesta. Sekarang tersangka dan bentar lagi disidangkan. Hati-hati. Pemilik akun aji.saka.99 akang.ady95 atau adai. Kemudian akun ini apa istilahnya ini? At Mama Tikmat at Brudin Dopin K8 Putra Official 35 dan beberapa akun lainnya yang sangat tidak elok memposting korban, disamakan dengan memposting saya, disamakan dengan kera, disamakan dengan kodok, disamakan dengan babi, disamakan dengan anjing, dan berita kematian korban dengan kalimat semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan menjadi penghuni neraka jahanam selamanya. Ini yang dibilang oleh banyak orang, termasuk mantan petinggi Polri, katanya banyak netizen yang bersuara. Ini yang orang aktivis yang sekarang jadi anggota DPR RI yang sebentar lagi akan maju misalnya menjadi calon salah satu gubernur di Indonesia. Ini yang harus kita dengar, netizen yang disebut-sebut ini. Netizen yang menghina orang, netizen yang memaki orang dengan suka-suka. Hei kalian-kalian, dan kalian pikir saya gentar sama kalian? Ini contoh barang, dan ini harus lanjut sampai ke muka persidangan dan dihukum. Tidak ada damai buat kalian. Begitu juga dengan kau Parhat, tidak ada damai untuk kau.